Halo. Guys. Aku telat ya dari aku tadi aku nge-tweet mau showroom kayaknya 15 menit yang lalu nih. Ya gak sih. Selamat sore semuanya, apa kabar? Baik ya. Baiklah. Mau ngapain? Mau showroom? Maunya apa aja? Karena kalau dari sini baru bisa ngobrol. Tadi nonton gak aku di Dahsyat? Aku tadi pagi jam 9 Dahsyat, tapi itu taping sih. Aku kayak Hagrid. Aku udah mandi, swear. Aku mandi dari jam 3 lah. Kalau mandi jam 3 gak usah mandi lagi gak sih? Karena itu kan jam tanggung antara sore, antara siang dan sore. Ya udahlah. Oh iya, tadi juga ada yang bilang katanya pada sekolah. It's okay, guys. Aku suruh mama aku standby. Mending turu, oh iya. Selamat bobo, kakak. Lah, aku dikasih disco loh, belum nyanyi loh aku. Thank you, Naomi. Sehari mandi berapa kali, sis? Ya, sis, dua kali. Dua kali, kalau libur sekali lah ya. Oh iya, yang mau ibadah, ibadah dulu. Silakan menunaikan ibadah semuanya yang mau ibadah. Siska kangen banget. Ah, masa? Kapan showroom ibu lagi? Ini gelap banget dong. Aku mau tutup dulu pintunya. Ini kayak ditutup setengah, jadinya dia kayak agak bergerak-gerak karena angin. Dan sini emang gelap banget. Oh my god, scary. Di tempat kalian gelap nggak, guys? Langitnya. Di sini gelap banget nih. Oh, maghrib 6:30. Oke, okay, I don't know. Sorry. Di sini udah azan. Sini udah azan, guys. Hai ayang, 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 ayang. Sekarang itu ya lagi ngetren ya. Gak makan belum disuruh makan sama ayang. Ayang beb, ayang beb, ayang, ayang yang beb. Nyanyi apa hari ini? Nyanyi gak ya? Gaya banget sih kak, nyanyi. Aku dapat love loh aku loh. Terus tadi aku dapat dari Kak Mes, Kak Diamond Fir, Kak Albertus. Mabet nih udah lama gak nongol. Oh iya nih, udah lama loh ya. Ini banyak yang gak nongol nih. Gara-gara apa kan challenge kita showroom setiap harinya udah gak lagi. Terus kita showroom kan jadi jarang. Mungkin kalian jadi pada udah lupa ya sama aku ya mungkin. Si Bahagia Cupid tayang 21 Februari. Ya aku sangat bahagia. Karena Cupid itu adalah judul dari seriesnya Art dan Mix. Cupid. Lupa namanya apa? The Wishes. The Last Wishes. Apa sih? Cupid. Cupid lah. Cupid Wishes. Aku senang banget. Dia 21 Februari dia. Mulai tayang, kalau 24 Februari ada apa? Iya benar, ada ulang tahun. Last Cupid Wish, ya itu judulnya. Maaf kerjaan numpuk, it's okay guys, take your time.
sisaku kena COVID ya. Semangat ya Kak Stefan, semangat semuanya yang pejuang COVID. Semoga selalu diberikan kesehatan dan yang pastinya fisiknya bisa optimal ya. Sis gak mau nge-fashion Hollywood lagi, oh my god. Hey. Kok gue kayak main musik kayak. Aku gak ada wifi lagi di sini. Lupa aku nyambungin dari handphone, tapi ntar kalau aku nyambungin dari handphone, ini mah metong. Kayak ke pause gitu, ntar kalian kiranya nge-lag. Tuh gak kadang ya kalau misalnya aku kayak mau nyalain kayak hotspot dari HP, kan kita suka nge-swipe dulu kan, itu kan showroomnya kayak ke pause sebentar. Aku tuh kadang suka kayak, aduh gak usah deh, soalnya ntar komennya pada panik nge-lag, padahal sebenarnya gak nge-lag. Already 22. Yeah. Yaudah bentar ya. Aku mau nyalain hotspot supaya tapnya ada sinyalnya. Aku mau kasih tau kesayangan aku yang di Hollywood. Oke. Aku udah sering ngomongin ini. Mungkin kalian tuh gak peka. Mungkin aku sering. Gak sering sih. Sekali lah. Sekali. Berkali-kali di close friend. Ya maksud gue close friend. Close friend JKT Siska. Emang ada prosesnya ya guys ya, bercanda. Kadang kan aku suka halu, tapi kadang tuh kalau misalkan kayak udah ngerasa too much banget hari ini, aku kadang di close friend aja. Karena di close friend doang, jadi biar adalah member-member aja yang lihat. Bentar ya. Please masuk. Kok dia gak masuk ya sinyalnya? Aku lagi mengatur hotspot. Bentar ya guys. Kalau nge-lag. Tuh kan paling nanya ini lag. Ah. Guys, aku akan lag lagi. Please jangan komen lag sis ya guys. Ntar aku. Oke. Okay. Tuh kan pada komen lag, mager. Aku panik woy, aku gak nge-lag, males. Kayak, tau gak sih jelasin kayak, ini gak nge-lag guys. Ngerti kan, itu tuh kayak pressure loh. Kayak, aduh gimana nih pada ngira lag. Dasar, larangan adalah perintah. Aku harus tahu nih kesayangan aku, dia main manifest. Kayaknya kalau misalkan, aku, kalau kalian bisa terima pesan di PM aku, kalian tahu aku lagi ngikutin apa, makanya ayo bel sama aku. Kok gak ada suara, gak ada gambarnya, Pi? HP-nya kebalik gak kakaknya? Coba deh. Enak aja ngelag-ngelag. Bener-bener ya. Aku kasih tau nih kesayangan aku yang baru. Namanya GR Ramirez. My love. Tapi bener kalau aku tunjukin pada suka mager. Nih, kan aku kan punya, kemarin kan aku bilang di Twitter, aku punya jatah halu 3 kali. Nah, 3 kali itu buat earth doang ya, guys. Aku kayaknya udah pakai 1 ya, 1 doang sih kayaknya aku. Yang sama earth aku baru pakai 1. Ya kan, aku baru pakai 1 halunya. Nah, ini 3 kali ini buat GR Ramirez. Jadi aku punya 6. 6 jatah halu ini aku bisa satuin jadinya berapa? 6. Bisa disatuin orangnya. Misalkan earth-nya 4 kali, GR Ramirez-nya 2 gitu. Siap gak nih? Tapi jangan suka ya. Oke. Dan ya aku cari dulu deh yang bisa menggetarkan jiwa raga. Aduh, gak bisa aku kakek gini. Siap gak nih? Aku mau bilang tanya dulu. Siap atau enggak? Siap ya. Tindeng. Yes, boy. Dia pemain di manifest, dia jadi detektif.
Which mean berarti dia kalau misalkan di manifest tuh kayak yang perang-perang serius, yang kayak kalau apa misalkan kayak outfitnya dia di series itu kayak pakai kemeja, terus pakai dasi, pakai ada lencana kepolisian Amerika Serikat NYPD lencana. Apa sih yang kayak NYPD open the door yang kayak gitu. NYPD, tau gak sih yang kayak ditaruh di kantong gitu. Itu. Terus misalkan kayak pakai jas kalau misalkan lagi ke pengadilan gitu. Pakai jas jadi kayak aduh pusing gitu. Bitch, ya bitch. Oh iya, manifest perasaan serius semua. Iya sih bener, manifest tuh serius semua. Aku suka, makanya serius. So hot, so hot. Kakak, gak jadi deh. Kakak cowok apa cewek? Namanya sih cowok. Iya, gak apa-apa. Eh, kita harus menormalisasikan men compliments to men, to other men, ya gak sih? It's cute anyway. Kayak cewek aja misalnya kayak, ih lu cantik banget sih. Emang kenapa kalau cowok bilang, eh lu ganteng banget bro. Abis ini aku tahu pasti pada komennya gak terima. It's okay banget, aku udah siap. Aku udah siap mendapat penolakan lagi, udah biasa. Oke. Tuh kan, kalian kenapa sih pada geli-geli aneh? Enggak. Menurut aku, kenapa never ever pakai segala kayak tuh kan? Udah. Pakai kapital semua mager. Kenapa compliments to other men? It's okay, weh. Itu karena sesama makhluk hidup, benar. Kayak misalkan apa sih? Ini komennya enggak bisa gue baca nih. Oh, cik. Yes, normalize guys praising guys. Aku lihat di TikTok kayak cowok memuji cowok, that's not bad at all. That's not sounds wrong. Pada marah, gak mau, gue pakai emot gak mau. Iya ya udah, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak ASMR ini kayak. Kalau komplimen keren dan hebat masih aman, oh jadi you guys are so funny. Jadi kalau misalkan boys compliments other boys itu apa kata-katanya, berarti cuma keren dan hebat. Kalau ya udahlah ya, nggak apa-apa. It's okay. Bro lu guns. Gak sanggupi. Iya, gak apa-apa. Aku cuma ngomong, aku gak nyuruh. Apa sih, Jen? Ini kamu beneran gak nih, Je? Aku di belakang. Di belakang mana, Je? Art suka muji mix ganteng gak? Suka! Kayaknya. Kayak maksudnya kayak he looks good, maksudnya kayak mungkin looks good with that outfit itu mungkin pernah. Kalau di interviewnya itu kayak pernah ngomong deh. Kok gue tahu ya? Gitu deh. Ayang-ayang. Kayaknya. Ih. Iya, udah iya, gak apa-apa. Maksudnya, aku kan gak nyuruh kan. Maksudnya kayak, ya gak apa-apa juga. Kan bahas outfit, iya, aku salah. Eh, aku mau ngasih tau dulu Ji Ramirez yang aku bilang. Bisa aja sih kandidat, aku bisa move on dari Earth. Makanya nih Earth, hati-hati aja Earth. Ada yang udah siap masuk ke hatiku loh. Yang lain loh. Yakin mau dicuekin aku. Ya.
Siap gue guys. Dan dia itu suka guguk guys, dia Ramirez itu punya guguk, dia sayang sama guguknya. Dia pernah bawa guguknya naik mobil, ya semua orang pernah. Kayaknya ke tempat lokasi syuting tadi dia story. Nah cukup. Satu lagi lah. Ayo. Hade. Kapan ya guys? Gak ada yang komen Hade di showroom aku. Kayaknya gak bisa deh, kayaknya selalu ada Hade-nya. Spill IG-nya, oh gak bisa. Umur berapa? Lebih dari 30 sih. Lihat ya, dia zodiaknya apa, kita lihat. G.L. Ramirez. Tau gak dia? Dia tau gak guys umurnya berapa? Tadi kan aku bilang umurnya lebih dari 30, ternyata dia umurnya 41. Oh my god, oh my god. Daddy! Iya emang Pisces attract to Pisces. Enggak, dia gak Pisces, dia Oktober. Berarti apa tuh Oktober? Dia main di Jessica Jones juga, Marvel series. You love me how I move you. You love me how I touch you, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. And I feel it after midnight. Dia lebih tua daripada Chris Evans berarti. Ya gak sih? Chris Evans kayaknya baru 40 di tahun ini. Chris Evans, iya 40 tahun, beda setahun doang sih. Ngobrol sama O'Neal nyambung tuh jokesnya 41. Tapi kenapa ya O'Neal tuh bisa banget loh dia. Kayak bisa menciptakan sesuatu yang lucu mendadak gitu loh. Aku kadang amazed ya, aku amazed, lebih ke amazed. Oh iya, ada yang nanya t-shirt Ulta kemarin itu, t-shirt Ulta kamu warnanya putih apa krem? Warna krim. Karena aku kan udah pernah warna putih, udah pernah warna hitam, udah pernah warna abu-abu, udah pernah warna pink, udah pernah warna merah. Lama juga ya, banyak loh aku. Terus jadi aku mau warna krem aja. Valentine caranya ngapain sih? Event Valentine gak sih biasanya? Gak tahu deng. Yang mau kaos ada di giveaway. Ada giveaway di Siska Nation tuh guys. Cek di Twitternya Siska Nation. Ada giveaway kaos birthday Siska Saras. Wede, keren banget. Ada giveaway-nya aku. Sis, Valentine enaknya ngasih apa ke cewek? Mungkin ngasih kepastian mungkin ya. Jadi kemarin ngapain aja sama Eve? Gak jelas banget. Kita tuh jadi nonton film kan, tapi jadinya udah nonton film setengah tapi
di tengah-tengah bosen. jadinya nggak jadi nonton. Kayak aku bilang, if lu bosen nggak? Bosen sih kasih Siska, yaudah lah. Siska kasih coklat buat cewek bagus nggak sih? Emang ada kayak mitos-mitos bagus dan gak bagusnya? I don't know. Filmnya tau gak apa? Kan aku udah gak tau. If kita nonton ini aja yuk. Film di Netflix yang apa? Misalkan kayak award winning. Kayak yang apa? Menang-menang di award. Kayak di Oscar atau apa. Udah tuh. Dia bilang kayak gini. Kak Siska, tapi aku selera filmnya kayak Richie Rich. Yang vibe-nya kayak Home Alone. Muteratak dong. Kita carilah di movie buat family. Udah movie family kartun lagi gak nemu tuh. Yaudah akhirnya. Yaudah nih, if dia bilang playing you, dia mau nonton Playing with Fire. Terus aku nemu kayak ada film judulnya Thing Like a Dog. Aku bilang, if nonton film aja ada hewannya, ada Thing Like a Dog. Aku gak tahu itu film apaan, mungkin film kayak anak kecil gitu kan. Yaudah nonton, terus bosen deh. Bocil ya dia ya. Soalnya kemarin kayak bosen banget gitu loh. Kayak di kosan gak ngapa-ngapain. Terus kayak, oh my god, bosen nih. Kayak udah malah chat kan. Aku ngajak cool people nonton. Ayo guys, nonton lewat kayak, apa sih, Netflix party ya, gak salah bisa. Gue udah tau nih caranya gimana. Satu gak bisa, yang lainnya gak bisa. Gak bisa, ya udahlah. Aku itu aja deh sama Ip. Kalau aku sebenernya suka genre-nya yang mikir. Kapan itu? Guys, sorry ya kalau aku suka gitu. Karena orangnya tuh suka tiba-tiba serak padahal gak sakit. Kenapa ya aku harus minum apa ya? Mungkin aku harus minum jus kencur. Kayak di variety show cakep banget. Aku suka banget nonton film serius. Kemarin aku nonton Gone Girl. 2 hari lalu, ding. Sumpah ya, aku pikir kan Gone Girl kayak apa sih, kayak mungkin nyari nyari istrinya atau ngapain. Ternyata kupikir tuh kayak, aduh, kalian udah nonton Gone Girl belum? Pokoknya sangat-sangat bikin woy. Kayak tadi aku sebel sama cowoknya, tapi akhirnya kayak agak sebel sama ceweknya juga. Soalnya kayak too much gitu gak sih? Kayak wow banget, woy. Searching udah nonton, aku searching. Udah nonton. Thank you, Naomi. Sayang PC Siska banget, waduh. Ada Kak Jimmy juga, thank you. Sis, lanjut pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya apa ya? Iya, itu film tahun 2014. Yang plot twist, iya aku suka. Sebenarnya apa ya? Bukan yang suka banget, cuma kalau plot twist seru aja gitu. Bukan yang kayak mencari film plot twist itu, enggak. Suka nontonin diri sendiri gak suka? Jadi trauma sama cewek setelah nonton Gone Girl. Why? Aku belum nonton Uncharted. Itu nontonnya di mana sih? Sobat Amir bikin spin-off Anjani dong. Wow, spin-off Anjani. Kisahnya Anjani dan Mas Kopet. Lucu sih.
Oh, belum rilis Uncharted atau soalnya tadi dia nanya. Aku nonton All of Us Are Dead, tapi nontonnya aku salah apa, aku kan sukanya zombie ya. Jadi aku kadang cepetin yang ada zombie yang muncul. Aku sobat Lord of the Ring, weh. Sumpah, kapan sih seriesnya tayang? Film Prindavan favorit. Film Prindavan tuh apa, weh? Jadi lu Amy Dunn versi Amazing atau yang asli? Gimana ya jawabnya? Sebenernya aku gak amazing se-amazing itu, tapi aku juga gak sejahat yang asli. Gila, itu yang asli serem banget. Gih, serem. Zombie Indonesia keren. Aku pernah liat tuh cuplikannya. Siska, video kau bulan ini kapan? Kangen bingo, belum tahu. Tungguin aja ya. Sebenernya aku udah tahu sih, cuma kayaknya belum boleh di-spill deh. Ya gak sih? Tunggu JKT dulu kan ya? Kan kadang kita dicek dulu jadwalnya. Film adventure aku suka. Kayak kadang tuh aku bisa tiba-tiba terbangun dan pengen nonton film dinosaurus. Terbangun pengen nonton film Charlie and Chocolate Factory. Free Guy aku nonton baru setengah sih, tapi keren. Jurassic Park. Aku suka Jurassic Park. Aku suka kayak yang sejarah-sejarah gitu loh, deep down. JKT kapan mau buka coffee shop? Wem. Nanti aku jadi penyanyi di coffee shopnya ya. Sonny Art main MCU, cocoknya jadi siapa? Jadi Vision. Aku jadi Wandanya. Thank you. The Crown aku belum nonton, seru gak sih? Tapi dokumenter aku suka sih, suka sih. Aku sukanya lebih ke sejarah tentang hewan, aneh gak sih? Aku sukanya kayak misalkan once upon a time, there's a big dinosaurs. Yang di omongin sama ser siapa yang suka ada suaranya yang bagus banget, Matthew, lupa aku. Siska, tau nggak kalau lumba-lumba itu jahat? Emang iya, kenapa lumba-lumba itu jahat? Morgan Freeman, hey, suaranya enak sih. Aku nonton film Morgan Freeman itu Shawshank Redemption. Ya. Beda ya, Shawshank Redemption itu bagus banget sih. Morgan Freeman kan jadi kayak naratornya dikit. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Nani. Sir Matthew McConaughey. Gitulah ya pokoknya. Ih. Ya. Aku udah nonton kalau film yang kayak di IMDb tinggi aku nontonnya Shawshank Redemption, Shutter Island. Terus film-film Adam Sandler aku suka, kayak fun to watch aja gitu. Tapi bikin nangis. Kalian tau gak film Click Adam Sandler's? Aku pikir kan itu kayak film komedi, ternyata bikin nangis, soalnya mewek. Terus nonton apa lagi ya? Yang tentang magician?
yang dimain sama Hugh Jackman. Apa ya yang dimain sama Hugh Jackman? Oh, yang tentang magician. Aku cari Hugh Jackman. Dia filmnya. Kenapa aku bisa tahu? Aku bisa lupa nama filmnya ya. The Prestige. The Prestige. The Prestige. Kalau Greatest Showman nonton, udah nonton. Look out, cause here I come. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Oh, oh, oh. Adam Sandler 50 First Date aku juga udah nonton. 50 First Date udah nonton. Apalagi Adam Sandler. Murder Mystery udah nonton. Lagi syuting Murder Mystery 2 kan, doi. Terus apa lagi ya? Game of Thrones. Tiba-tiba series kan. Lah. Film luar angkasa aku suka. Aku suka banget film luar angkasa. Interstellar, Interstellar. Aduh, buset. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Aku dari tadi kayak nginget-nginget kayak os, bukan os, kayak background musiknya Interstellar, tapi aku lupa. Kalau 500 Days of Summer aku nggak nonton. Lost in Space nonton, tapi kayak buat nemenin mamam gitu loh. Jadi kayak nggak yang terus-terusan, tapi kayak satu hari setelah episode, setelah episode gitu. Thank you, Kak Albertus. Thank you, Kak Albertus. Begindang deh. Bentar ya guys, aku mau ambil minum dulu. Romcom dong sis, aku nggak tahu. Aku jarang nonton romcom. Apa rekomend dong guys? Thank you Vegeta sang. I close my eyes and I can see the world is waiting up for me. When I close my eyes. To the dark, to the, to no one's been before. Aku bukannya gak suka, tapi jarang nonton romcom.
Feels like home. They can say it all sounds crazy. Clang clang. They can say I've lost my mind. Ting ting. I don't care if they call me crazy. Crazy. We can live in a world that we deserve. We desire. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams. So in a night, oh, I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dream is all it's gonna take. A million dreams to the world we're gonna make. Hey. Woo. Jadi aku tuh lagi pengen ngulik lagu ini, lagu susah banget, bujuk. Aku kayak gak tahu aku bisa atau enggak. Tapi aku tuh kan, as you guys can see, aku kan suka banget tuh kayak riff and run. Sebenarnya aku gak jago, cuma aku pengen bisa, ngerti gak sih? Jadi kadang kayak, kalau lagu misalnya aku kayak aku suka banget kayak riff and runs kayak gitu, itu namanya riff and runs. Di sini ada lagu R&B, sumpah ini bagus banget. Ini kayak ada challenge juga di TikTok. Dan ada satu yang bikin ini, ya emang dia tuh bagus banget. Ini udah gak masuk di akal suaranya nih. Bentar ya guys, aku mau kasih tahu penyanyinya, bukan penyanyinya, kayak ada orang yang bikin. Jadi judul lagunya ada Hours and Hours, yang nyanyinya adalah Muni Long. Terus dia ada challenge di TikTok gitu, orang-orang pada nyanyi. Terus aku jatuhnya banget sama, wait, ini, please, siapa ya? Aduh, lupa lagi, ini kali ya. Ya, apa nama nicknamenya? Nickname apa sih nama itunya? Siapa ya? Yeba, yang duet sama Yeba. Bentar ya guys, aku mau kasih tahu. Jadi dia tuh yang bikin duet lagu Week, tapi dia riff-riffnya tuh dari Peter Collins and Yeba. Mana ya? Kok gak nemu ya? Ini Peter Collins. Yang bikin riff kayak I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and then something takes over me in the dance, and it's so amazing, it's not a phase. Tuan, dia nyanyi lah, namanya Peter Collins, dia nyanyi lagu Hours and Hours. Buset, ini kayak mustahil untuk diikuti. Sorry aja nih Kak Peter, kan saya pengen juga nih Kak Peter, kok kayak ini susah nih, sumpah guys. May I sing to you? Yeah.
house, send out to you for hours. I wanted to view your flowers and some champagne showers, all the shrimp and lobster towers. But it's you I can devour. When you do what you do, I'm empowered. You give me a superpower. Together the world of the hours, it's a stitch on the counter. It's a list on the shower. Susah banget, bagus kan? Tapi emang lagu susah banget, tapi aku pengen bisa guys. Tapi bisa gak ya? Gak tau lah. Kayak gini, kemarin aku ngulik satu kata dong. Ours, mine. Kayak satu kata aja dia review banyak banget nih ya. Lagunya kayak gini. Oh my God, bukan kayak I could do this. Misalkan kalau digulik yours, mine, ours, I could do this. Kayak I could do this for hours. Itu baru dua kalimat loh ya. Yours, mine, yours, mine, ours, I could do this. Yours, mine, ours, I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. For hours. Tiga kalimat. Jadi dia riffnya ada di mine. Kata yours ada di kata mine. Do, hours. Yours, mine, ours, I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you your flowers. Coba lagi. Temuin aku ngulik ya. Yours, mine, ours, I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you your flowers And some champagne showers. Order shrimp and lobster towers. And some champagne showers. Order shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. And some champagne showers. Order shrimp and lobster tower. But it's me that gets devoured. Susah banget. And some champagne showers. All the shrimp and lobster towers. Oh, itu cuma lurus. All the shrimp and lobster towers. But it's me that's get devoured. But it's me that gets. Ah, but it's me. But it's me that gets. But it's me that gets devoured. I wanna give you your flowers and some champagne showers, all the shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. What you do, I'm empowered. What you do,
What to do? What to do? Bisa ya? But it's me that gets devoured. What you do? 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 Do what you do? What you do? What you do? Susah guys lagunya. What to do, do, hey, ah. Ini lucu ya, backgroundnya kayak pink-pink gitu, mau Valentine sih ya. What to do, what to do, who do, what to do. Gak sholat belum disuruh ayang, salah. Silakan menunaikan sholat guys. Kuliah aku udah libur, udah kelar semester 5. Puji Tuhan, GPA-nya naik lah daripada semester 4 kemarin nih. Aku gak nyangka sih. Ayang, pakai ayang dong, ayang. 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 You aku belum magang, belum daftar magang, gimana ini semester depan semester 6 tapi belum daftar magang. X-Factor aku jagoin second chance. What to do? Hey, kok marah? Naik semester 6 ya guys. Tahun ini udah semester 7. Sebenarnya bener semester 7. Iya bener semester 7. Tahun depan aku lulus. Kalau lulus ya lulus. Bulan ini ada video call dong. Jangan lupa video call sama aku ya nanti, kalau kalian mau video call. Tahun depan aku graduate kampus. Iya, awal 2023 skripsian harusnya, supposed to. Early 2023. Lulus lanjut S2, gak tahu deh. Kalau gak lulus gimana? Amit-amit, semoga lulus. Pengennya magang di Google. Google Meet. Gak lah, dimana aja lah. Gak tahu sih aku. You mine, ours, I can you, ours. Du-du-du-du. Aku masih tugas di gereja kadang. Pengen ukuran sepatu deh, gimana ya jawabnya, sebenarnya aku bingung sih jawabnya gimana. I wanna give you your flowers,
du 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 du. Sis lagi pengen barang apa sih? Tuh kan aku akhir-akhir ini ditanyainnya itu deh. Karena mau ulang tahun kali ya. Sebenarnya aku bingung sih mau jawabnya apa, soalnya udah gede kan. Jadi kayak bingung itu, kalau dulu kan pas kecil kayak aku pengen Captain America, semuanya all about Captain America. Sumpah guys, aku terima kasih banget ya. Kayak aku senang banget sih weh, kayak aku suka Captain America kan dulu 2016 kalau enggak salah. Dan benar-benar kayak banyak banget gift tentang Captain America. Action figure, gelas, kain-kainan misalnya kayak taplak, anduk, bahkan aku punya Captain America yang dikasih waktu itu. Terus apa ya, banyak deh, boneka Captain America, tameng Captain America segede gaban weh. Aku seneng banget, itu kayak thank you banget for menjadi warna. Weh, bingung kan lo bahasa Inggrisnya apa sih kak? Terima kasih sudah menjadi warna di masa kecilku dulu. Mungkin aku pengennya tiket PPJKT di Bangkok mungkin ya, sama kalau bisa keliling Eropa. Bercanda, makanya jangan nanya guys. Mungkin sih aku pengennya mungkin kayak bisa lah, jalur lah untuk nge-guide J.R. Ramirez. Paket liburan mungkin ya, paket liburan Europe sama Amerika. Enggak lah guys, keberadaan kalian pun sudah menjadi hadiah untukku. Aku bingung, aku tak tahu lah. Gila ya, 22 tahun guys. Datangin Arke Teater dong, tolong. Siska jangan ngadi-ngadi ya. Aku kadang suka halu tau, gimana ya kalau gue ulang tahun tiba-tiba kayak LED teaternya nyala, terus kayak videonya Earth. Sondi kak, happy birthday nak kak. Nong sis kak, with you all the best nak kak. Aku mungkin akan koprol di panggung. Already. Yes I want. Yes I want perang. Guys, ini perang ini dari Thailand katanya. Perang. Yes, can you make PR to say word to me? I know it's impossible, right? I'm just kidding. Tapi sumpah ya kalau aku jadi Siska Cole, aku kan Siska Saras ya kebetulan ya, bukan Siska Cole. Gue datengin deh kayaknya PR. Literally ke teater weh, duduk di VIP sama mix deh, dua-duaan tuh. Anda tanyain, kamu ini ya, oke kita kerjanya ngapain? Nggak kerja, nonton aja teater. Bercanda loh aku bercanda banget loh. Yours, my heart, I can do na 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 do 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 do. Kalau terwujudkan, amin. Kan kita harus bermimpi setinggi langit. Kalau kita jatuh ada tiang listrik. Enggak, maksudnya bermimpilah setinggi bulan, matahari dan bintang. Siapa tahu kalau jatuh bawahnya ada FX, bawahnya ada bintang gitu loh.
kalau artinya I like member lain gimana sis? Ya udah, yang show di teater aku aja, showcase special birthday. Bercanda. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35. Oke guys, terima kasih ya sudah menemani aku ngobrol. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian dan semoga kalian ya kayak ada nyengir dikit lah kayak gini. Gitu melihat ceramah aku, karena aku suka kalau misalnya orang senyum atau ketawa karena aku gitu. Kalau kadang aku kalau orang ketawa itu it's okay banget. Aku suka kok, enggak apa-apa kok aku. Terima kasih Kak Albertus, aku dikasih disco. Oke, aku nyanyi dikit buat Kak Albertus ya. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Terima kasih. Wow. Terima kasih, Fujita-san. Hi Fujita-san, how are you? I hope you're doing well. Take care, stay healthy. Hi kakak sayangan. Terima kasih sudah ada di podium aku nomor 2. Hai Naomi, sayang Pisiska banget. Hai Naomi. Naomi ini kayak baru sayang aku deh, kayaknya ya. Kalau aku sepenglihatan aku, semoga kamu sayangnya long last sama aku ya. Ada Kak Akustik juga. Terima kasih Kak Akustik, sehat-sehat ya. Ada Kak Mulia. Halo Kak Mulia. Terima kasih. Ada Kak Albertus DK. DK-nya siapa Kak? Dokion ya. Dokion 17 DK. Ada Kak Katik Alison Manakit. Terima kasih Kak Hanekit. Ada Kak Jimmy keren. Hai Kak Jimmy keren. DP ya O'Neil. Kocak. Ada Kak Katik Alison Cinderella. Terima kasih. Ada Kak Tio. Halo Kak Tio. Semangat ya Kak Tio. Kak Tio ini petinggi Siska Nation loh. Kak Tio gak usah pusing-pusing ya. Kak Adi Wijaya. Terima kasih Kak Adi Wijaya. Mantap nih Kak Adi nih. Ada Kak Wadi. Ada Kak Anif juga. Terima kasih. Dah. I love you. Love you guys. Terima kasih buat hari ini. Bye-bye mulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.